Sebagaimana Nabi juga pernah berpesan bahwa nanti di akhir zaman akan ada masa alladzina madau walam yang kusul mikyal wal mizan, ketika orang-orang sudah dianggap lumrah untuk mengurangi takaran dan timbangan, artinya korupsi. Maka kalau itu sudah terjadi, illa ukhidu bisinin wa syiddatul mu'nah wa jawri sultan, maka akan ditimpa masa-masa yang sulit dan lahirnya pemimpin yang zalim. Itu ketika masyarakat sudah terbiasa melakukan korupsi. Maka hendaknya kita bangun dari diri kita, keluarga kita, kebiasaan kita untuk memiliki sifat amanah dan terjauh dari korupsi.